Orang wanita membagikan cara menangkap kecoa yang unik pada akun TikTok miliknya. Dalam akun TikTok @wanti5555, terlihat Wanti mengambil beberapa lembar tisu. Kemudian ia mencelupkan tisu agar basah oleh air. Lalu dengan sigap Wanti melemparkan tisu basah itu ke arah kecoa yang sedang diam di dinding. Tentu saja tisu basah itu memerangkap kecoa dan menempel ke dinding. Maka dengan mudah kita dapat mengambil kecoa yang sudah terperangkap di tisu yang basah itu. Hal yang paling ditakuti adalah kecoa terbang. Karena tisu basah berat sehingga kecoa tidak mampu untuk terbang ke arah kita. Cara yang terlihat ampuh ini berhasil mencuri perhatian warganet. Sudah lebih dari 68,4.000 warganet yang menyukai video tersebut. Bahkan beberapa ikut mengomentari metode tangkap kecoa yang satu ini. Ternyata banyak sekali dari warganet yang mengomentari unggahan tersebut yang takut dengan kecoa terbang. Thank you.